sejak seminggu dua ini, ratu viral kita ataupun raja viral kita Diva EE mempunyai masalah ataupun sedang bertelingkah bersama dengan Ceta. Saya rasa semua tahu tuh kan. Dan untuk itulah hari ini Diva EE telah pun membuat laporan polis kepada Ceta, dipetik dari Cosmo Online untuk Anda. Selamat datang ke channel Pacik Bawah, isu viral semasa. Subscribe. Terdahulu, pertelingkahan ini bermula ketika Rosita atau mesra dipanggil Ceta tercetus apabila Diva EE menegur cara pakaiannya yang dianggap keterlaluan ketika mendapatkan suntikan vaksin dengan menggunakan kata-kata kesat dan kurang sopan. Ceta yang terkejut akhirnya bertindak memulangkan paku buah keras dengan menempelak bahwa individu seperti Diva EE ataupun Azwan Ali tidak sepatutnya wujud di muka bumi ini. Dan disitulah bermulanya perang-perang dingin di antara mereka berdua, sehingga berlarutan ke aksi saman Diva EE pada hari ini. Perkara ini dikongsi sendiri Diva EE apabila dia memuat naik foto laporan polis yang dibuat dalam akun Twitternya hari ini. Menurut si laporan polis yang dibuatnya, Diva EE telah menyifatkan kenyataan yang ditujukan kepadanya sebelum ini adalah berunsurkan fitnah, sehingga merosakkan reputasinya sebagai seorang penggiat seni. Bahkan ada dalam satu laporan media menyatakan Diva EE bercadang untuk mengemukakan saman berjumlah 5 juta kepada selebriti wanita terbabit karena didakwa telah memfitnahnya. Senang-senang saja artis ini cari duit, saman sana, saman sini, 5 juta pula tuh. Oke, dan baiklah, sekiranya Anda sukakan konten yang ada di dalam Paci Bawang ini, jangan lupa tekan button subscribe untuk video-video di masa akan datang. Esok lusa kita membawang lagi.